Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dian. Masih di mute suaranya ya. Ya, selamat pagi Imran. Oke, bagaimana Bu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik. Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, ini sudah ada 82 uh, partisipan, apa langsung dimulai saja? Iya, kita mulai saja ya. Sip. Baik, izin mulai ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati PLT Direktur Simio Kitab in Language, Ibu Erdian Diaan Muniroh, PhD, Deputi Direktur Administrasi Simio Kitab in Language, Dr. Misbah Fikrianto, MMMSI, dan Deputi Direktur Program Simio Kitab in Language, Ibu Esra Nelvi, M. Siagian, MMMED, dan peserta webinar literasi digital yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh izinnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu webinar Hari Kebangkitan Nasional MSIB Angkatan 4 Sikil dengan tema Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Digital untuk Pembelajaran. Bincang kita pada hari ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat kepada peserta tentang pentingnya literasi digital terhadap pembelajaran, termasuk proses, pengaruh dan perkembangan literasi di Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lanjut ke rangkaian berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imran Zaki, mahasiswa magang MSIB Angkatan 4 di Simio Kitab in Language, pewara yang akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Tidak hanya saya, tetapi di sini juga sudah hadir bersama kita moderator pada acara hari ini, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Saudari Nada Febian Koto, selaku moderator pada hari ini, dan tentunya selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar literasi digital. Baik, kalau begitu mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Simio Colors, dan Simio Song. Kepada tim ICT dipersilahkan. kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan ketua pelaksana yang akan diberikan oleh ketua pelaksana webinar literasi digital saudari Aulia Maulida Azahra kepada saudari Aul kami persilahkan baik terima kasih Imran sebelumnya suara saya sudah terdengar belum Imran sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dosen dan teman-teman. Selamat pagi juga kepada Budian, Pak Misbah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat hadir di webinar literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Pada hakikatnya webinar ini memang diadakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei yang lalu. Oleh sebab itu, kami mahasiswa Publikasi Literasi mencoba untuk memanfaatkan momentum hari besar tersebut untuk menjadi ajang tukar wawasan yang secara garis besar membahas mengenai literasi digital. Harapannya webinar ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai literasi digital dan pemanfaatan media digital di bidang pendidikan, sekaligus uh, sebagai ajang untuk bertukar pengalaman dari Bapak Ibu maupun teman-teman. Pada webinar ini, terdapat tiga narasumber yang akan menyampaikan pembahasan yang berbeda, mulai dari pemahaman literasi digital secara umum, kemudian dilanjut dengan membahas literasi digital berbasis video dan audio. Sementara itu, kegiatan ini memiliki target peserta yaitu mahasiswa secara umum, mahasiswa pendamping kegiatan klub literasi sekolah atau KLS, guru, dosen, dan siswa SMP serta SMA peserta KLS. Di sini saya sebagai perwakilan panitia webinar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dari mahasiswa publikasi literasi, sehingga webinar hari ini dapat terlaksana. Semoga bapak, ibu, dan teman-teman dapat mengambil hal positif dari webinar ini dan dapat mengikutinya sampai akhir acara nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Awal atas sambutannya. Baik, agenda selanjutnya yaitu penyampaian laporan kegiatan MSIB oleh Pak Misbah Fikrianto selaku Deputi Direktur Administrasi Sikil. Kepada Pak Misbah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya juga masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pel Direktur Syamo, Kitab in Language, Ibu Erdian Diaan of PhD, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, yang kami Bapak Ibu Tim Publikasi BBG dan teman-teman uh, MSIB baik di Siamio Kitab in Language, di Siamio Biotrop dan Siamio Kitab in Science dan teman-teman panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya ke Aulia ya <laughs> mudah-mudahan sehat dan semangat semua pertama-tama tentunya kami uh, apa mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah uh, memberikan uh, kinerjanya yang sangat optimal sehingga kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka hari kebangkitan nasional dengan judul atau dengan tema literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Seperti kita ketahui, Bu Direktur, kami laporkan bahwa sebanyak 60 mahasiswa magang studi independen bersertifikat sudah melakukan magang sejak onboarding di bulan Februari dan akan selesai di akhir Juni ini dan akan ada penutupan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni. Dan pada saat masa melakukan magang ini ada beberapa proyek yang dilakukan dan salah satunya adalah proyek ini dan uh, boleh kita berikan tombol reaction tepuk tangan untuk teman-teman MSIB yang ada di uh, Siam Kitab In Language terima kasih ini salah satu bentuk bukti nyata kerjasama kolaborasi dan kepekaan ya uh, kepada kita semua bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan literasi digital apalagi dikaitkan dengan anak muda saat ini. Anak muda yang sangat friendly dengan teknologi, yang sangat apa aktif dengan media sosial dan sangat aktif menggunakan literasi digital ini. Dan eh, kami sampaikan juga kepada pimpinan perguruan tinggi bahwa magang studi independen bersertifikat ini merupakan implementasi program atau kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan konversi 20 SKS. Oleh karena itu, selama proses magang, banyak sekali aktivitas yang dilakukan bisa jadi penguatan untuk SKPI, bisa juga untuk penguatan pengalaman dan beberapa sertifikat yang diambil. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, maka kerjasama mahasiswa studi independen bersertifikat yang ada 60 ini dengan empat skema. Tiga skema yang pertama adalah skema Bercerita, uh, cerita pendek, jurnalistik, dan publikasi literasi ini menjadi hal yang sangat terintegrasi untuk adanya uh, keberlanjutan sustainability program yang akan dilakukan kerjasama you to you baik dalam konteks mendukung Liga Iku maupun untuk mendukung pencapaian visi misi Siamese Kitab in Language di kawasan Asia Tenggara. Mungkin itu yang bisa kami sampa sampaikan Ibu Direktur dan Bapak dan Ibu tamu undangan lainnya kami mohon nanti perkenan Ibu untuk memberikan sambutan dan pembukaan terhadap kegiatan ini. Sekali lagi semangat, ada kata kunci kalau saya bilang hari kebangkitan nasional jawabannya semangat untuk bangkit. Karena tema 115 hari kebangkitan nasional tahun ini adalah semangat untuk bangkit. Kita coba ya walaupun di mute mungkin bisa di kolom chat. Ya, hari kebangkitan nasional semangat, semangat untuk bangkit. bangkit. Oke, terima kasih Uh, apa mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah hadanallahu ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Misbah atas laporan dan sambutannya Baik, terakhir tidak lengkap apabila kita tidak mendengar sambutan dari Ibu Dian Diaan Munirah PhD selaku PLT Direktur Sikil sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih, uh, Mas Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, dan guru pembina literasi. Yang saya hormati, Deputi Direktur Administrasi, Deputi Direktur Program, para kepala divisi, dan staf Siamio Kitapin Language yang saya banggakan para mahasiswa pendamping literasi, panitia dan peserta webinar. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita berhasil ya eh, pada kegiatan webinar yang bertemakan literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Acara ini merupakan inisiatif yang sangat penting dalam mendukung pengembangan dan penggunaan media digital dalam pembelajaran, baik di kalangan siswa, mahasiswa, maupun guru bahasa, terutama di sekolah-sekolah e, mitra, kami hadirin yang berbahagia, pertumbuhan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan berkomunikasi. Pemanfaatan media digital yang efektif dan literasi digital yang kuat menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, peran para mahasiswa, para guru kita semua sangat penting dalam menjembatani kesenjangan digital dan memanfaatkan secara optimal potensi yang ditawarkan oleh media digital. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang literasi digital dan bagaimana media digital dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Kami berharap, melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman praktis, peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan alat yang dapat digunakan dalam meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan media digital secara efektif untuk pembelajaran. Hadirin yang saya banggakan, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tiga orang mahasiswa peserta program MSIB batch 4 publikasi literasi telah siap ya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia berbagi waktunya, berbagi pengetahuannya dengan kita hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam acara ini. Partisipasi Bapak, Ibu, teman-teman adalah langkah maju yang luar biasa dalam memperkuat komunitas pembelajaran bahasa di wilayah ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak hadirin semua untuk terbuka dalam berbagi, bertanya, dan belajar dari satu sama lain. Mari kita menjadikan webinar ini sebagai ajang kolaborasi yang bermanfaat dan saling memperkaya pengetahuan kita. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran dengan ini saya resmi uh, buka. Terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Semoga webinar ini memberikan wawasan yang berharga dan ide-ide inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa di masa depan. Sekian sambutan dari saya, dan selamat mengikuti webinar literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Dan Alhamdulillah telah resmi dimulai acara webinar literasi digital kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa peserta webinar, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan menyiapkan senyum terbaiknya. Oke, sesi foto kali ini kita akan menggunakan dua pose. Musuh pertama dengan menunjukkan simbol salam literasi dan kedua adalah salam dari Sikil. Baik ibu-ibu dan bapak, bapak dan teman-teman pas sudah siap. Oke, kalau gitu boleh kita mulai dengan salam literasi. Seperti ini, bentuk huruf L tangan kanannya. Oke. Baik, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya akan menggunakan simbol salam sikil seperti ini namun ditambahkan jadi tengahnya. Oke, okay, sudah siap. Baik, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Oke, okay, selanjutnya kita akan menayangkan sebuah tayangan atau bisa juga kita sebut sebagai sneak peek. Terkait webinar kita pada hari ini, pada panitia yang bertugas dipersilahkan. Nah, oke seperti yang sudah dilihat ya oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua Terlihat di teaser, kalau hari ini itu akan ada tiga pematerian nih Wah menarik banget ya Nah jadi tanpa berlama-lama lagi nih kita langsung saja sapa moderator kita Kanada Halo selamat pagi Kak Imran Halo pagi Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah aku baik banget hari ini Oke, udah siap belum nih kak untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini? Sudah siap. Oke, karena kak Nada sudah siap, maka saya serahkan kepada kak Nada. Silahkan kak. Baik, terima kasih saudara Imran sebagai pewara hari ini. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan peserta webinar hari ini. Perkenalkan Nada, perkenalkan saya Nada Febian Koto, mahasiswa M.S.B. Batch 4 Sikil sebagai moderator webinar Literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran, seperti yang kita ketahui, bahwa literasi digital merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, termasuk siswa, mahasiswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal itu, maka Sikil mengadakan webinar yang berkenaan dengan literasi digital sebagai informasi penyampaian materi akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh saudari Gina Sonia dengan materi memperkuat literasi digital membangun generasi muda yang cerdas di era teknologi. Dilanjut oleh saudara Muhammad Kautsar yang akan menyampaikan materi literasi digital berbasis audio dan ditutup oleh saudara Michael Suarastora de Galis dengan membahas materi tentang literasi berbasis video. Untuk sesi tanya-jawab, Peserta diharapkan dapat menyampaikan pada sesi akhir penyampaian materi. Pertanyaan dapat disampaikan langsung dengan membuka mikrofon maupun menuliskannya pada fitur ruang obrolan atau chat. Sebelum mulai materi pertama, saya perkenalkan narasumber yang akan hadir mengisi materi pertama pada hari ini. Ada saudara saudari Gina Sonia yang sudah hadir di ruang Zoom. Halo Kak Gina. Halo Kanada. Gina, apa kabar Kagina hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, baik. Sebelum memulai materi pertama, saya izinkan saya untuk memperkenalkan Kagina terlebih dahulu ya. Kagina merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi salah satu peserta magang MSIB 4 Skill dan berperan sebagai mahasiswa pendamping klub literasi sekolah atau KLS. Seperti yang kita tahu, mahasiswa pendamping KLS memang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, Kak Gina ditempatkan di SMA N1 Mataram. Hari ini, Kak Gina akan menyampaikan materi memperkuat, memperkuat literasi digital, membangun generasi muda yang cerdas di era teknologi. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan paparan materi dari Kak Gina Sonia. Kepada Kak Gina, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak, Kanada, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Gina Sonia, mahasiswa MScB B4 yang saat ini sedang melaksanakan magang di Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai literasi digital dengan judul Memperkuat Literasi Digital Membangun Generasi Muda Yang Cerdas di Era Teknologi. Oke, okay, di era modern sekarang gitu, siapa sih yang nggak asing dengan teknologi digital? Teknologi-teknologi tersebut telah sedikit banyaknya memberikan pengaruh yang besar gitu terhadap bagaimana cara kita berkomunikasi, bekerja, dan juga memperoleh informasi. Nah, dalam era yang dikenal dengan era digital, Kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan efektif itu sangat-sangat penting. Inilah yang disebut dengan literasi digital. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terhadap materinya, perlu kita perkuat dulu dasar terkait pembahasan kita kali ini. Apa itu literasi digital? Literasi digital, menurut American Library Association. Literasi digital adalah kemampuan tidak hanya untuk mencari atau menemukan informasi, tetapi juga kemampuan kita mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi. Nah, literasi digital ini sendiri membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Selain itu juga literasi digital membutuhkan kemampuan kita untuk Berpikir kritis dan bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa berpikir kritis? Karena tidak semua informasi yang kita dapatkan di internet itu benar dan akurat. Selain itu, juga kita harus bertanggung jawab. Yang pertama, terhadap diri kita sendiri, menjaga diri kita, entah itu dari potensi pencurian data, diri transaksi, dan sebagainya. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain kita tidak harus menunjukkan perilaku yang tidak etis, kita jangan mengintimidasi seseorang atau menyebarkan konten yang merugikan. Next. Nah, di sini adalah perkembangan dari literasi digital itu sendiri. Sebelum adanya digital nih, Sebenarnya literasi itu sudah berkembang sejak sejak dulu. Dari masa prasejarah itu ada yang namanya tradisi bertutur atau berbudaya lisan. Nah baru masuk ke sejarah manusia sudah mulai mengenal yang namanya tulis menulis dan juga membaca. Di situ juga sudah ada yang namanya perkembangan uh, literasi berupa visual dari gambar, grafik, peta, foto, terus juga dari media-media seperti. Televisi, radio, munculnya film, literasi informasi seperti dari buku, jurnal, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya, dan juga komunikasi, baik itu komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti uh, dari telepon maupun dari surat. Nah, kemunculan teknologi sebagai cikal bakal perkembangan literasi digital, kenapa sih tidak bisa dilepaskan gitu? Teknologi dan literasi digital itu sendiri. Karena, misal gitu, era digital itu tidak akan ada jika tidak ada perkembangan komputer, tidak ada perkembangan ponsel, dan internet. Baru kita masuk ke yang namanya literasi digital pada tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an, di mana di sini akses informasi itu menjadi lebih mudah dan beragam. Kita juga dapat menghemat uang, menghemat ruang, dan waktu. Selain itu, informasi yang kita dapatkan dapat disimpan untuk dibaca di lain hari. Next. Nah, di sini adalah yang namanya literasi, perkembangan literasi digital di Indonesia. Jumlah pengguna internet menurut laporan We Are Social per tahun 2023 tahun ini berarti ya, tercatat mencapai 212,9 juta. Sementara indeks literasi digitalnya dari skala 1 sampai 0 ya Bapak uh, Ibu itu sudah meningkat gitu menjadi 3,54. Nah, di sini juga uh, pengguna internet maupun indeks literasinya diperkirakan akan sangat akan meningkat sesuai dengan perkembangan zaman maksud saya gimana maksud saya adalah um, setiap waktu ya selalu ada yang namanya peningkatan atau perkembangan entah itu smartphone nya perluasan jaringan internetnya dan adopsi teknologi digital yang semakin meluas selain itu juga uh, semakin lama kebutuhan kita akan semakin kompleks gitu saya pun juga uh, walaupun saya sebagai mahasiswa tetapi Kebutuhan saya tidak hanya tentang pendidikan, tetapi juga ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Next, oke. Okay. Nah, walaupun indeks literasi kita sudah meningkat, ya, Bapak Ibu, uh, di sini tetap ada gitu tantangan atau masalah yang kita hadapi yang menunjukkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat Indonesia yang masih perlu itu diberikan bimbingan tentang literasi digital. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus. Yang pertama hoax. Hoax artinya mengakses dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Yang paling sering itu saya lihat ada di Facebook, terus di WhatsApp, masa pandemi kemarin itu banyak sekali ya berseli, berseliweran informasi entah itu tentang vaksin yang ada chipnya, pengobatan palsu, dan lain sebagainya. Juga baru-baru ini ya, uh, itu sudah mulai naik nih isu politik menjelang pemilu. Nah, pastinya juga akan rentan terhadap hoax. Yang kedua itu cyberbullying. Cyberbullying menyebarkan informasi yang menghina, merendahkan, atau memfitnah orang lain. Nah, perilaku tersebut Uh, saya pikir akan sangat-sangat berdampak terhadap emosional dan mental seseorang sehingga uh, saya sangat berharap gitu kita semua yang hadir di sini mampu menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman bagi semua orang. Yang ketiga adalah penipuan, phishing, terus juga skimming, di mana uh, seringkali ya pelaku ini menggunakan metode pemalsuan atau manipul manipulasi data untuk mencuri informasi keuangan seperti apa seperti nomor kartu kredit kita terus kata sandi uh, internet banking kita dan informasi pribadi lainnya selanjutnya adalah konten ilegal seperti seperti perjudian pornografi dan sebagainya yang kita tahu gitu tidak hanya merusak uh, mental dan pikiran kita tetapi juga membuat kita tergantungan dan menimbulkan masalah keuangan. Selanjutnya adalah pencurian identitas. Pencurian identitas di sini baru-baru uh, ini gitu. Saya lihat ada uh, beberapa usaha mencuri identitas yang di mana uh, di WA itu ada yang kirim file tidak jelas isunya apa dalam bentuk APK. Nah ini hati-hati ya bapak ibu dan rekan-rekan sekalian gitu karena biasanya itu digunakan untuk merusak sistem mencuri data atau mendapatkan akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah pelecehan seperti menguntit, mengirim pesan, gambar, video atau komentar yang bernada seksual. Selanjutnya terakhir ini adalah pelanggaran hak cipta. Nah, ini rentan sekali ya karena walaupun memang internet itu menyediakan banyak sekali informasi kepada kita, tapi kita seringkali tidak tahu bahwa mungkin saja gitu sumber yang kita dapatkan itu punya cipta sehingga memerlukan izin dari pemilik atau memang bisa kita gunakan, tetapi dalam batas-batas yang sudah ditetapkan. Next, nah di sini Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mereka memiliki program yang namanya literasi digital, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian nah program ini dapat bapak ibu atau rekan-rekan sekalian akses melalui literasidigital.id nah di sana ada banyak sekali informasi yang bisa kita bisa kita dapatkan entah itu dalam bentuk buku publikasi video agenda infografik dan indeks selain itu juga uh, di website sikil kami menyediakan informasi dan materi mengenai literasi digital khususnya terkait Tantangan atau kasus dalam dunia digital, pembahasannya menarik, detail, dan runtut, sehingga sangat bisa untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gunakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait literasi digital. Next, nah selanjutnya adalah konektivitas atau hubungan literasi digital dengan. Dunia pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum uh, kita masuk ini, ke pembahasan, saya pengen tanya-tanya sama Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini, dalam dunia pendidikan, apa sih teknologi digital, website, atau aplikasi yang sering kalian gunakan? Boleh, mungkin di lewat kolom chat di share gitu. YouTube, oh ini udah sering pakai YouTube buat pembelajaran kami. Nah, kalau um, saya sendiri gitu sebagai mahasiswa ya bapak ibu. Nah, ada yang jawab kah? TikTok, TikTok juga bisa banget untuk belajar karena videonya singkat, jadi lebih gampang kita pahami. Nah, kalau saya sendiri itu um, menggunakan banyak sekali sumber belajar melalui internet ada juga e-learning yang menyediakan khusus untuk menambah pemahaman atau skill saya selain itu juga dalam menyimpan dan mengolah data itu jadi lebih efisien dapat diakses dimanapun dan kapanpun jadi kalau ada diskusi dengan dosen atau teman kampus itu juga terwadahi entah itu melalui WhatsApp, Google Drive, email dan sebagainya. Nah. Di sini ada uh, tiga manfaat yang sudah saya rangkum bagi bapak ibu tenaga pendidik ini. Yang pertama adalah menyiapkan pelajaran dengan media campuran, campuran, entah itu berupa gambar, video, atau mungkin permainan. Nah, ini akan memungkinkan anak-anak atau mahasiswa dapat berpikir kritis, berkreasi, dan mengekspresikan ide mereka secara visual. Yang kedua adalah umpan baliknya lebih cepat. Jadi, melalui alat-alat seperti um, pembelajaran online, forum diskusi, dan lain sebagainya, uh, siswa itu dapat berinteraksi dengan entah itu sesama siswa, guru, atau memang gurunya mengundang ahli di bidang tertentu. Nah, jadi ada kesempatan untuk uh, mereka bisa berbagi ide, memecahkan masalah bersama, dan belajar secara kolaboratif. Yang ketiga adalah strategi pengajaran yang fleksibel. Jadi memang tiap anak, tiap siswa atau mahasiswa itu punya yang namanya kecenderungan teknik belajar. Ada yang suka mendengar, ada yang suka menonton, membaca, dan lain sebagainya. Jadi tenaga pendidik itu dapat mencampurkan banyak penggunaan gambar, video, dan audio. Nah, di sini manfaatnya bagi siswa atau mahasiswa itu apa saja? Yang pertama, peningkatan keterlibatan. Jadi dari yang biasanya yang aktif itu ya dulu itu cuma guru menjelaskan panjang kali lebar di depan kelas, sekarang jadi lebih merata. Yang kedua adalah pembelajaran siswa mandiri. Nah, teknologi digital memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran yang sesuai gitu dengan minat mereka. Mereka dapat mengakses video, tutorial, modul dan lain sebagainya. Pembelajaran digital pun juga memungkinkan siswa dapat belajar kapan saja dan juga di mana saja sesuai dengan preferensinya mereka. Yang ketiga adalah pelajarannya menjadi lebih seru dan menarik karena apa? Karena dari bantuan gambar, video, audio itu akan mempermudah mereka memahami ide atau mata pelajaran yang mungkin sebelumnya ya siswa itu berpikir bahwa oh ini pelajaran sulit nih ternyata nggak terlalu sulit ketika ada video, audio, dan gambar. Next. Nah, di sini ada saya rangkum beberapa serba-serbi pemanfaatan literasi digital dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis komputer komputer entah itu aplikasi edukatif, simulasi, pembelajaran interaktif dan sebagainya. Yang kedua adalah e-learning. E-learning kayak kursus online, modul, diskusi, forum online, kelas virtual dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah blended learning. Gabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Jadi, mungkin uh, siswa dapat menghadiri sesi pembelajaran offline dengan guru setelah itu mereka dapat memperdalam atau dikasih latihan di luar jam pelajaran tersebut yang selanjutnya adalah perpustakaan digital ini banyak sekali manfaatnya bapak ibu atau rekan-rekan sekalian dapat mendapatkan ibu e terus jurnal elektronik makalah penelitian dan lain sebagainya yang terakhir ini ada penggunaan alat dan aplikasi pendukung KBM seperti YouTube YouTube untuk video Instagram untuk poster Terus juga ada Spotify dan Anchor untuk audio, entah mungkin mau belajar lewat podcast dan lain sebagainya, itu bisa banget. Terus ada Kahoot, Quizzes untuk games, mini games, audio, dan video interaktif. Ada juga Mind Nighting dan sebagainya. Next. Nah, iya. Kalau uh, sedikit uh, cerita nih, kalau kita di klub literasi sekolah ya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, kita juga banyak memanfaatkan digital baik itu dalam sumber materi terus juga pelaksanaan KLS-nya hingga ke publikasi. Jadi untuk koordinasi kita uh, hampir setiap hari menggunakan WhatsApp, Google Drive dan lain sebagainya. Terus dalam kelas kami juga menggunakan banyak bantuan entah itu gambar, audio dan video seperti yang Bapak Ibu tadi lihat di awal pembukaan tadi, hingga publikasi karya literasi. Nah, kalau dari saya sendiri gitu, peminatan storytelling itu menggunakan banyak sekali sosial media atau digital, mulai dari Instagram, YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah masuk ke penghujung materi saya pada kali ini. Saya mengutip coach-nya dari George Kouros. Dia mengatakan bahwa teknologi takkan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun di tangan guru yang hebat, teknologi menjadi sangat-sangat transformatif. Betul sekali. Saya saya sangat setuju karena walaupun uh, digital dan internet itu menyediakan banyak sekali informasi tak terbatas ya, tapi cuma guru ataupun dosen tenaga pendidik lainnya yang mampu mengenal siswanya dengan baik. Mereka mampu membangun hubungan emosional dengan siswa, memberikan inspirasi, dan juga dukungan. Justru dengan adanya teknologi semakin menyempurnakan pekerjaan guru atau tenaga pendidik lain sehingga mereka mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Next. Baik, uh, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah mau mendengarkan. Semoga uh, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu untuk kita diskusikan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gina yang sudah menyampaikan materi pertama pada hari ini. Materinya sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan kita semua. Ada beberapa poin yang menurut saya penting, yaitu yang pertama, literasi digital tidak hanya untuk mencari informasi, namun dapat menunjang kehidupan kita. Yang kedua, dengan adanya literasi digital, akses informasi menjadi lebih mudah didapatkan. Selanjutnya, ada Saudari, Saudara Muhammad Kautsar dari Universitas Syah Kuala yang juga merupakan salah satu peserta MSIB batch 4 Sikil yang akan menyampaikan materinya. Dan nampaknya Kak Kautsar juga sudah hadir di ruang Zoom bersama kita. Halo Kak Kautsar. Ya, halo Kanada. Kak Kautsar, apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah baik. Kanada gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Berbeda dengan Kagina, Gina, Kak Kaucar ini berperan sebagai bagian dari mahasiswa publikasi literasi di Sikil. Selanjutnya, Kak Kaucar akan menyampaikan materi literasi digital berbasis audio. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Kaucar. Kepada Kak Kaucar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Insya Allah hari ini kita bakalan melanjutkan materi dari Kagina. Kita lebih kita lebih kerucut lagi ke literasi digital yang berbasis audio. Um, next kak. Oke, okay, disclaimer sedikit uh, pada Bapak-Ibu semua. Um, kami yang berbicara di sini anggap saja anak kecil, jadi jika salah, jika ada kata-kata yang kurang tepat, mo 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 mohon dimaklumi, anggap saja anak kecil yang berbicara. Gitu. Jadi yang baik diambil, yang nggak baik dibuang aja, jauh-jauh. Kemudian uh, kata penghormatan kami, terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah berjuang bekerja keras untuk menyukseskan acara kita hari ini. Kemudian kata penghormatan kami kepada Ibu Dian selaku PLT Direktur um, Simio Kitab In Language. Kemudian ada Pak Misbah sebagai Deputi Direktur Administrasi dan Ibu Esra sebagai Deputi Direktur Program. Dan salam hormat saya, salam hangat saya kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Jadi saya Muhammad Kausar, asal saya dari Aceh, dari Universitas Syah Kuala. Selama 20 menit ke depan kita akan menyelam lebih jauh tentang literasi digital berbasis audio. Oke, okay. sebelumnya di literasi berbasis audio ini nggak mesti Spotify ataupun Angkor yang kami angkat. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk Membuat karya dalam bentuk uh, audio dan mempublikasikannya, seperti ada Google Podcast, namanya ada juga Noise, ada juga Jokes. Tapi, kenapa kita pakai Spotify? Next, Kak. Oke, okay, literasi digital, literasi, dan digital. Literasi itu artinya kemuliaan kita terhadap angka tulisan ataupun um, gambar gitu. Jadi kita paham apa itu dan digital. Digital itulah segala hal yang berbentuk dua dimensi dan ada mayanya dan ada internetnya. Jadi amalgamasi dari dua term ini menjadi kemelekan kita dalam menggunakan platform berbasis media digital tadi. Jadi uh, ini bersangkutan dengan kemampuan kita dalam mengakses informasi kemudian meningkatkan uh, peningkatan dalam mengevalu mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi digital dengan efektif next Oke okay. tadi kenapa dipakai Spotify karena menurut data yang kami ambil dari internet itu Spotify ini digunakan paling banyak di dunia ada 365 orang yang menggunakan Spotify hingga bulan 4 tahun lalu 2022. Bayangkan, udah bertambah berjuta orang sampai hari ini. Terus uh, kenapa ini juga penting kita pelajari di bidang audio? Karena pendengar podcast atau karya yang berbasis audio, Indonesia merupakan pendengar terbanyak kedua di dunia. Bayangkan dari 100 persen penduduk dunia, Indonesia memegang 35,6 persen pengguna atau pendengar podcast terbanyak. Kita dikalkan oleh Brazil dengan nilai 37 persen, jadi cuma kurang 1,4 persen. Nah itu merupakan angka yang sangat wow, besar banget. Terus sebagai seorang guru, kita juga harus mampu untuk mempelajari dan mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi um, saya kebetulan dari uh, fakultas keguruan dan ilmu dan pendidik apa pelatihan guru itu FKIP ilmu pendidikan. Jadi sebagai seorang guru kami belajar metode-metode yang bisa kami gunakan untuk mengajar dengan efektif. Jadi kita harus juga ikut berkembang dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita tinggal. Kalau kata Kak Na, Mbak Nana, Najah Syihab itu Um, kalau kita nggak ikut berkembang atau merasa udah cukup sampai sini aja, udah aku, udah bisa. Saya udah bisa gitu. itu sama dengan kita menggali kuburan kita sendiri. Jadi, jangan sampai kita terpuruk dalam kondisi tersebut. Kemudian, Spotify ini juga mempunyai perpustakaan yang sangat luas. Jadi, dia nggak cuma tentang musik, juga ada podcast pendidikan, buku audio juga ada playlist yang dirancang khusus untuk memenuhi beragam minat dan kebutuhan pembelajaran seperti self improvement misalnya atau belajar tentang bisnis nah itu juga ada di Spotify ini oke okay, next kak oke okay, keunggulannya seperti yang saya mention di awal itu adalah kita bisa mengakses audiobook dan podcast dengan mudah Terus kalau um, saran saya kalau ingin menggunakan Spotify baiknya menggunakan laptop saja karena kalau pakai pakai handphone itu lumayan karena kita jika ingin mengaksesnya lebih apa leluasa lagi itu harus beli premiumnya. Um, Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang terbersit di pikirannya boleh ditulis di kolom komentar tulis nama saya Muhammad Kausar pertanyaan gitu. Kemudian Keunggulan salah satunya yang lain lagi itu adalah kurasi konten yang luas, yang banyak. Jadi galerinya itu juga banyak gitu di Spotify ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan Spotify untuk belajar bahasa. Bahasa apapun, bahasa Inggris. Saya salah satu pem, apa, pembelajar learner bahasa Inggris menggunakan Spotify juga. Saya sering mendengarkan um, TED Talks daily. Kemudian ada juga IELTS Listening. Kemudian ada juga The Archer itu adalah rekomendasi apa pembelajaran bahasa audio yang direkomendasikan oleh Lucy Lucy Jika kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah lihat di YouTube itu ada satu youtuber youtuber pengajar bahasa Inggris khususnya British English itu menyarankan untuk mendengar di Archer itu ada di slide selanjutnya next kak Oke okay, kita bisa mengeksplorasi Uh, pengetahuan baru nih dengan membuat playlist gitu atau bapak ibu ingin membuat sebuah playlist misalkan tentang pendidikan misalnya. Uh, bapak ibu punya sebuah karya nah itu bisa bapak ibu buat menjadi sebuah playlist uh, misalkan kita ingin belajar biologi yang lebih lebih intens lagi dengan anak murid kita dengan pelajar pelajar yang kita kita asuh gitu itu bisa bapak ibu buat playlist belajar mudah biologi gitu jadi ibu uh, bapak ibu bisa merekam suara bapak ibu sekalian menjelaskan dengan uh, lebih detail dan lebih lebih fun ya itu fun sangat penting dalam belajar. Um, jadi kita harus buat daftar putar khusus kemudian kita bisa juga berkolaborasi dengan guru guru lain atau narasumber narasumber lain yang ber apa namanya memiliki kompetensi dalam bidang itu jadi bisa membahasnya lebih luas. Mungkin kita juga bisa buat podcast. Itu bisa Bapak Ibu buat sendiri, jadi um, mungkin ingin menuangkan ono-oono tentang pendidikan Indonesia atau saran-saran untuk pelajar-pelajar um, yang ada di Indonesia, atau teman-teman juga bisa buat podcast um, tentang jernih. Jernih dalam belajar, jadi bisa buat podcast pertama pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu hari ini belajar tentang lima vocabulary bahasa Inggris, jadi bisa direkam hari ini kita rekam dan apapun yang kita rekam di dunia maya itu akan selalu ada selama kita nggak menghapusnya sampai akar tapi memang susah untuk menghapusnya akar, karena internet ini punya big data big data yang sangat besar dan luas kemudian kita juga bisa buat rekaman buku atau audio nah bapak ibu juga bisa mengpublish mempublish karya um, di spotify dengan menggunakan audio Buku audio, audio book, uh, ada contohnya di depan. Kemudian, yang kelima, ada daftar putar edukasi yang seperti saya bilang di awal tadi. Jadi, kita bisa buat daftar putar yang tentang edukasi di kelas, dalam belajar bahasa, bisa belajar um, biologi, bisa belajar ekstrak, juga bisa. Jadi, enggak bakalan ada kotak yang me menyulitkan, Bapak Ibu, untuk berkarya. Next, Kak. Oke, okay, cara kita memanfaatkan Spotify untuk meningkatkan keterampilan literasi digital itu dengan bisa dengan menemukan podcast tentang literasi digital. Jadi ini bisa kita jadikan sebuah ajuan atau sebuah inspirasi untuk kita membuat karya kita selanjutnya itu dengan mendengarkan lebih banyak mendengarkan kemudian baru berkarya. Kemudian ada mengikuti podcast pendidikan teknologi itu seperti um, Deddy Kebushir, um, Raditya Dika satu persen. Nah mereka juga membahas hal-hal yang recent tentang teknologi atau bidang bisnis teknologi berbasis media gitu, media internet. Nah mereka juga sering bahas itu di situ. Jadi bisa kita dengarin sebagai um, inspirasi kita. Kemudian Anda mendengarkan podcast podcast tentang keamanan online. Nah ini sangatlah uh, penting sebagai kita menggunakan internet yang baik. Kita harus pintar-pintar menanggulangi yang namanya cybercrime karena dunia maya ini sempit tapi luas sebenarnya jadi sempit dalam arti pandangan kita tapi sebenarnya luas sangat luas dan mungkin nggak bisa kita kita jangkau gitu kalau misalkan ada yang mencuri data kita nah sebaiknya jika bapak ibu dan teman-teman sekalian ada dikirim link misalkan um, telkomsel 100 byte gitu kita Klik linknya, kita isi da data diri kita. Nah itu bisa jadi awal mula cybercrime terjadi. Jadi sebaiknya hati-hati lagi, terus di, terus belajar dan belajar lagi bagaimana cara kita mengulik, cara kita meng memfilter informasi yang kita dapat. Yang itu menjadi salah satu tujuan literasi digital saat hari ini. Kita juga bisa menjelajahi playlist dan episode khusus seperti The Archer tadi yang saya sebutkan. Itu adalah salah satu um, bukan podcast sebenarnya itu tapi rekaman bagaimana produk British English berbicara dalam dalam keseharian mereka jadi itu adalah episode khusus kehidupan sehari-hari mereka itu bisa jadi salah satu media belajar kemudian juga kita bisa mendengarkan audiobook dan materi pendidikan lainnya uh, semalam saya baru aja tes uh, mendengarkan audiobook dan itu baru dengar Rich Dad and Poor Dad dari Robert Kiyosaki, dan itu sangat menarik sebagai media belajar listening, dan juga media belajar bisnis English, bisnis juga. Jadi, sangat banyak manfaat MC digunakan. Kemudian ada berpartisipasi dalam komunitas pendengar. Jadi, sebagai pendengar yang baik, kalau kita ingin menjadi kita ingin mensupport akun tersebut, bisa dengan like atau subscribe, atau follow. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu andil kita dalam menyukseskan literasi berbasis audio. Next, Kak. Nah, ini ada contoh. Contohnya yang pertama, yang paling atas itu dari masuk publikasi literasi sendiri, dari nggak usah kita sebut namanya, nggak usah kita sebut namanya, yaitu Kak Aul. Beliau buat satu podcast itu episode pertama esensi pemilihan kata dalam berkomunikasi jadi um, mbak operator coba di klik yang linknya hai hai selamat datang nah nama dari podcast rasa sarah ya bersama aku Aulia yang bakal nemenin kamu buat sama-sama berproses dan belajar tentang bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Oke, okay, thank you Kak. Oke, okay, um, itulah salah satu contoh bagaimana penggunaan Spotify sebagai media kita bisa mencipta menciptakan karya berbasis audio. Dan di bawahnya juga juga ada itu yang IELTS Success uh, Speaking for Success. kemudian ada juga satu um, persen itu media berbasis audio untuk kita belajar tentang self improvement. boleh ada menjadi manusia juga self improvement. Ada di English Session. Ada TED Talks daily itu juga belajar bahasa Inggris. Akhir-akhir ini juga saya pernah sering mendengar podcast dari Bapak Gita Wirjawan yaitu Endgame itu membahas tentang hal-hal recent yang terjadi di negara kita dan juga di di global lingkup global. Jadi nggak cuma itu. Ini ada yang di Archer. Saya punya contohnya di sini. Boleh diputar ke, ke operator. I'm Helena Bonham Carter and for BBC Radio 4. This is History's Secret Heroes. She received a brown envelope and says do not open it until you get on the plane. A series of rarely heard tales from World War II. Okay, thank you, Kak. Dan yang paling bawah itu ada um, audiobook um, audiobook listening dari Rich Dad and Poor Dad. Boleh diputar, Kak? it did not advise the same things both men believed strongly in education but did not recommend the same course of study oke okay, thank I you oke okay, itu sekilas contoh dari beberapa kegunaan dari storyfy yang bisa kita ambil um, poin pentingnya dalam belajar oke okay, next thank you Oke, okay, kita masuk ke aplikasi yang kedua itu Angkor by Spotify. Sebenarnya ini adalah salah satu uh, partner dari Spotify, Angkor udah resmi masuk ke perusahaan Spotify. Jadi um, dengan Angkor kita bisa merekam um, suara kita, merekam uh, karya kita dari Angkor, kemudian baru kita masukkan ke Spotify. Jadi itu jangka waktunya um, next Kak. Oke, okay. uh, keunggulannya kenapa kita harus pakai Anchor? Karena ini berhubungan langsung dengan Spotify dan bisa juga kita alokasikan karya kita itu ke aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi nggak cuma di Spotify doang. Terus ada beberapa kegunaan yang bisa kita kita manfaatkan dari dari Anchor ini juga. Itu ada yang namanya monetisasi. Kita bisa uangkan, kemudian ada analisisnya. Jadi, pendengar kita tuh nggak cuman dari mungkin nggak cuman dari Indonesia, tapi juga dari, dari negara lain. Itu bisa kita lihat analisisnya dari situ. Kemudian juga kita bisa um, mengedit suara kita dari situ, bisa kita temakan background atau kita buat uh, judulnya gitu. Ada contohnya di depan. Next, Kak. Nah, ini adalah. Contoh yang saya buat uh, semalam itu dari aplikasi Anchor atau Spotify for Podcasters itu kita bisa mulai merekam, kita bisa buka uh, langsung dari websitenya. Kemudian saya ingin mulai podcast dan sebelah kanan ini adalah first attempt uh, yang saya buat semalam itu high high gitu, salah satu video uh, audio yang, yang yang langsung bisa ada, gitu. jadi nggak nggak susah. Next, Kak. nah jadi uh, setelah kita buka website tadi kita bakalan diarahkan bagaimana cara merekam klik ini 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 memang uh, runtutannya jelas dan nggak nggak ribet Insya Allah semua kalangan bisa mengaksesnya um, di angkor itu paling cepat bisa masuk ke spotify satu apa dalam hitungan jam sebenarnya tapi umumnya orang-orang setelah mengupload itu bakal masuk ke Spotify dalam kurun waktu satu atau dua hari itu normalnya umumnya jadi nggak usah takut kalau misalkan hasil karya bapak ibu nggak masuk ke dalam Spotify dalam waktu dekat bukan berarti nggak gagal tapi lagi tunggu di daftar antrian next kak nah cara membuat konten literasi dengan menggunakan Anchor itu bisa kita buat podcast kita alokasikan ke Spotify atau bisa juga ke aplikasi lainnya juga kita bisa membacakan dengan interaktif itu seperti audiobook tadi dari pengalaman saya mencari konten audiobook itu cuman ada yang bahasa Inggris yang bahasa Indonesia misalkan baca dibacain buku seperti Atomic Habit itu nggak ada dalam bahasa Indonesia mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa mulai dengan karya tersebut kemudian ada, ada lagi yang ketiga ada wawancara literasi nah itu bisa bapak ibu buat atau teman-teman yang lainnya bisa buat uh, podcast dengan teman-teman jadi ada salah satu anak publikasi literasi mereka buat podcast namanya saya lupa namanya tapi mereka dari KMKF UI mereka kerjasama nih sama kakak Kating mereka untuk membuat sebuah karya podcast membahas tentang perkuliahan kemudian ada ulasan buku jadi ibu bapak ibu bisa membahas tentang ulasan buku yang ada di sekolah juga teman-teman juga bisa merimain kembali pengalamannya setelah belajar jadi belajar dengan merekam kemudian kita membaca ulang apa intersaheri yang telah kita pelajari hari ini itu juga bisa kemudian ada keterlibatan pendengar jadi bapak ibu juga bisa ikut gabung gitu dalam satu um, dalam satu podcast karena dengan Angkor ini kita bisa menjadi host, kita bisa mengedit, kita bisa melakukan banyak hal. Jadi, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Next, Kak, oke, ini adalah contoh dari salah satu mahasiswa literasi, publikasi literasi dari Mbak Aul lagi. Memang beliau keren banget kalau masalah digital literasi, telah maju lebih jauh daripada kami semua. Thank you, Kak Aul, atas contohnya. Dan ini adalah contoh kenapa podcast di Angkor itu sangat penting. Di sini ada analisisnya. Dari pendengarnya nggak cuma dari Indonesia, tapi juga dari, dari mancanegara. Oke, okay, next. Oke, okay, thank you so much. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menjadi long live learner, seperti yang Mbak Nana katakan. Mari kita kembali belajar dan mengikuti perkembangan Indonesia dan juga sama-sama kita menjunjung visi Indonesia Emas 2045. Percaya, percaya atau tidak percaya, insya Allah Indonesia bakal menjadi negara maju di 2045 karena jumlah penduduk yang produktif itu ada di angka 75 persen. Jadi insya Allah kita bakal maju. Amin, amin, ya robbal alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kautsar telah menyampaikan materinya pada hari ini. Materinya sangat menarik dan membuat kita menjadi lebih paham bagaimana cara mengelola literasi digital berbasis audio di platform Spotify dan Anchor. Terdapat poin penting pada peran platform dalam meningkatkan literasi digital, yakni yang pertama, sebagai aksesibilitas informasi dan peningkatan kemampuan mendengarkan. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat serta peningkatan keterampilan multitasking yang ketiga, keanekaragaman konten yang edukatif. Baik, sebelum beranjak ke sesi materi terakhir, saya akan menyerahkan acara kepada Kak Imran. Silakan, Kak Imran. Oke, terima kasih, Kanada. <tuh> Mungkin teman-teman sahabat Pak Ibu bingung gitu, tadi katanya mau ada tiga materian, tapi kok baru dua udah dibalikin lagi ke aku gitu kan ke saya maksudnya. tapi tenang aja bapak ibu dan teman-teman sekalian. sekarang ini kita bakal masuk ke dalam sesi yang seru banget yaitu adalah sesi games. nah game apa sih yang bakal kita main hari ini? oke kepada petugas silahkan men-share Oke, okay, by the way nih sambil nunggu nge-share, kalau misalnya aku mau tahu game kali itu dia nggak cuma-cuma seru-seruan doang, tapi bakalan ada hadiah. Aduh, ketutupan, hadiah nih, ketutupan lagi, hadiah ketutupan lagi. Makanya teman-teman semua bakalan dapetin hadiah baju special edition dari Sikil XMSIB dan juga literasi bangkit GL. Jadi teman-teman dan bapak ibu sekalian harus semangat banget nih ngikutin game Hari ini, gitu kan? Oke, jadi hari ini kita bakalan main apa nih? Game tebak emoji pribahasa. Nah, gimana sih cara mainnya? Gitu kan? Next, oke, hilang dulu sebentar, mungkin masih persiapan ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian boleh nih sambil nunggu nyalain kameranya dulu, biar ice breaking, pemanasannya kita kerasa bareng-bareng di sini supaya lebih santai gitu. Oke. Oke, okay, mulai di next, ke next selanjutnya akan ada peraturan main. Nah, ini nih gini nih, cara kita main game pagi hari ini. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu akan ditunjukkan beberapa emoji yang berhubungan dengan suatu peribahasa Indonesia. Nah, nanti teman-teman bakal akan menebak peribahasa yang ditunjukkan oleh emoji yang ada. Nah, waktunya itu akan diberikan 10 detik untuk melihat dan juga berpikir. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang udah tahu nih kira-kira jawabannya apa, bisa langsung ajak saat aku selesai ngitung dari 10 sampai 1, nah setelah 1 langsung nulis kata aku sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jadi nunggu aku sampai 6, angka 1 dulu ya, baru nulis akunya. Tulisnya sebanyak-banyaknya karena apa? Karena aku bakal nunjuk secara random, kayak gitu. Nah, terus peserta yang menang tuh gimana? Yang jelas adalah peserta yang paling banyak menebak kayak gitu. Hari ini kita kurang lebih akan ada berapa pemenang nih? Kurang lebih bakalan ada tiga pemenang, oke? Okay? Jadi semangat tiga orang langsung aja rebutan sebanyak banyaknya Nulis aku di kolom chat karena ini hadiahnya nggak main-main. Ini hadiahnya spesial cuma ada di sini doang. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi langsung aja deh kita masuk ke contoh soal supaya takutnya masih banyak yang bingung nih, gitu kan? Ada udang oh. di balik batu. Iya benar ada udang di balik batu. Oke, okay. jadi contohnya tuh kayak gini nanti bakalan muncul kayak ada emoji, ada udang, ada batu. Nah kira-kira apa ya yang berhubungan sama itu? Nah gitu kan nanti aku bakal hitung sampai 10 hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah angka satu, nah teman-teman dan bapak ibu boleh langsung nulis kata aku sebanyak-banyaknya di kolom komentar kalau tahu jawabannya. Kalau nggak tahu gimana, boleh pede aja ikut-ikutan boleh. Oke okay, ya. Langsung aja nih, udah siap belum nih? Kalau udah siap boleh dong kasih reaction-nya. Kita langsung mulai nih gamenya. Oke, okay, udah ada yang siap. Udah ada yang siap. Oke okay, nih, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya udah pada siap semua main. Kalau gitu langsung aja kita ke soal nomor satu. Oke, okay, langsung aja aku hitung 10 detik ya. Ada gambar emoji. 10, 9, 8, 7 enam, lima, empat, tiga, dua, satu oke silahkan tulis aku sebanyak-banyaknya oke udah rame banget ini bener-bener rame banget sekarang tinggal saya sebagai pembawa yang suka suka memiliki siapa sih kira-kira yang asik nih kita bawa ke depan gitu kan oke langsung aja aku mau nunjuk Maria Florentina oke Ibu Maria Florentina atau Mbak Maria Florentina ada? Ya. Oh iya ya. Oke okay, ada. Kalau gitu boleh nih. Uh... Oke okay, Ibu Maria ya. Yeah. Oke okay, kalau gitu apa sih kira-kira uh, peribahasa yang berhubungan sama emoji ini Bu? Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air, hmm. kayaknya kurang tepat, tepat ya Bu, soalnya gak ada airnya nih, oh. tapi gak apa-apa. Oke. Okay. Kita keep dulu, kita coba, ada wow. kan nih teman-teman yang lain coba aku panggil, mungkin bisa membantu gitu kan. Aku coba panggil Kevin Ayu. Ketin Ayu ada? Ada. Oke Mbak Ketin boleh nih. Nyalain kameranya dong biar bisa kelihatan semuanya. Maaf kak, kameranya error zoomnya Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Apa sih jawaban dari emoji ini? Nggak tahu. Soalnya saya bikin <laughs> Maaf kak, nggak okay. tahu. Okay, Aku nggak salah tahu jawab. Nggak apa-apa. Jawab dulu aja. Kira-kira apa gitu? Cukir kira air air, air. Oke okay, tahu Kak. yang lain dulu deh okay, yeah. kalau enggak nih mumpung masih ada Bu Maria di sini aku mau ngasih kata kunci deh itu air uh, di depannya tuh kayak bukan air dia airnya warna putih nah kira-kira kok -kira air susu. putih tuh, susu nah kira-kira apa tuh yang berhubungan sama Sarah. susu air susu dibalas dengan tuba Oke, air susu dibalas dengan air tuba. Kita Ayat periksa tuba. nih. Jawabannya oh. benar apa enggak? Soalnya kan kayaknya berhubungannya ada susu. Oh, iya. Nah, benar. Tangan dulu dong untuk Bu Maria semuanya. Oke, okay. ada air susu dibalas dengan air tuba. Yang artinya itu adalah ketika segala perbuatan baik, ya segala perbuatan buruk. Jangan sampai ya kita kayak gitu ya. Oke, okay. kalau gitu terima Bu Maria. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya, soal nomor dua. Oke, okay, sudah ada gambar tiga emoji. Langsung aja aku hitung ya. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, okay, akunya udah ramai banget padahal belum satu. Nggak apa-apa kalau gitu ya. Kita cari aja yang paling bawah deh supaya pas di sepuluh. Oke. Okay. Aku pengen milih Wuri Elsawati. El Wuri ada buri Bu ya, Oke ya. halo buri Bu Oke deh kalau gitu langsung aja deh kira-kira apa nih jawaban dari emoji ini Bagai pinang dibelah dua bagai pinang hmm. dibelah dua oke besar pajak daripada tiang Oke, okay, oke okay, Marion tenang ya. Kita belum ditunjuk nih, Bu Marion. nggak apa-apa, oke. Okay. Oke, okay, Bu Wuri, bagai pinang di belah kapak. Oke, okay, sebenarnya sih kurang tepat ya, tapi kurang lebih sama lah gitu. Nah, kalau gitu bagai pinang dibelah dua itu artinya adalah dua orang atau dua hal yang sangat mirip satu sama lainnya. Nah, tadi saya jawabnya bagai pinang dibelah dua, bukan di belah Oh iya benar. Oh, iya ya, maaf sebelumnya Bu Wuri, aku yang salah sepertinya kurang fokus. Maaf. Oke, selamat Bu Wuri berarti udah benar dan tepat juga jawabannya. Terima kasih Bu Wuri Oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Kita ada punya dua pemenang nih kayaknya ya. Ada Bu Maria dan juga Bu Wuri. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke soal terakhir nih. Jadi teman-teman harus langsung sesemangat mungkin. Oke, soal nomor tiga. Ada apa tuh? Ada tiga emoji tenang, jangan ada yang nulis dulu, nunggu aku angka satu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang aku pilih ya. Hmm, siapa ya enaknya ya? Uh, aduh, ada yang aku banyak banget. Aku mau pilih yang aku yang banyak banget. Ah. Dari Widya Gigi Nurprak. prak maaf beneran, kepotong sisa namanya. Widya Gigi ada. Bu Widya. Halo, Bu Widya. Kita itu sampai tiga, kita ganti ya. <laughs> Satu. Dua. Tiga. Oke, sepertinya ada kendala. Jadi coba kita cari yang lainnya deh. Oke, kita coba cari dari... Uh, Amrina Santi, Amrina Santi ada, Bu Amrina? Ya hadir kak. Oke Mbak Amrina berarti ya, Halo Mbak Amrina. Halo, Halo kak. Oke ini, ini soal terakhir nih, kira-kira jawabannya apa sih? Uh, air tenang menghanyutkan. Air tenang menghanyutkan. Kenapa air tenang menghanyutkan tuh kalau dari emojinya? Ada emot air terus ada kayak apa ya segitiga itu damai kali ya. Oke, 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 Mbak Amrina, maaf banget, tapi masih salah jawabannya. Gak apa-apa, kita coba cari temen yang bisa bantu. Satu orang lagi aku memilih Mbak Wuri Elsawati Maaf, uh, Bu Wuri ya. tadi udah juara, ternyata masih ikutan. Gak apa-apa, kita coba ganti orang lagi ya, Bu, kita coba cari atau orang lagi ibu kan udah dapat hadiah kita cari ke uh, siapa ya di sini ya oke okay, Katin Ayu oke okay, tadi Katin Ayu yang belum uh, berhasil jawab tapi masih aktif banget kalau kolom komentar langsung aja deh mbak Katin iya kak terima kasih oke okay. kalau gitu sekarang jawabannya harus benar ya apa nih jawabannya um, Bagai air di daun talas bagi air di daun talas, oke, okay. langsung aja kita cari jawabnya. Benar nggak tuh, bagi air di daun talas? Next, oke, okay. benar ya, kurang <tuk> lebih. Kurang Tepuk tangan dulu terbaik. dong untuk Mbak Katin semuanya. Oke, jawaban ketiga ini adalah bagaikan air di atas daun talas, Tanah. yang mana artinya adalah orang yang tidak mempunyai pendirian. Itu tuh orangnya suka ngikut-ngikut aja disuruh apa ngikut, diajak apa ngikut, apa ngikut. Jadi jadi orang jangan kayak gitu ya kita punya pendirian, harus ngerti apa yang kita mau dan kita nggak mau dan apa yang baik untuk kita. Oke deh, kalau gitu karena sudah ada tiga pemenang nih, Ibu Riri, terus ada Mbak Ketin dan juga ada Bu Maria. Nah kasih, untuk pemenang ya. nanti boleh ya sama-sama. Oke nanti pemenangnya boleh langsung chat uh, nomor WhatsApp yang udah dikirim oleh panitia di kolom komentar ya. Oke terima kasih banyak semuanya. breaking-nya sampai sini dulu. Semoga bisa lebih fokus lagi untuk mengikuti pema pematerian selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kanada. Baik, terima kasih Kak Imran sudah, mema sudah memandu ice breaking kali ini. Sekarang kita lanjut ke pemateri terakhir, yaitu ada saudara Michael Sorestora de Galis. Halo Kak Michael, halo Kanada. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Kak Michael. Kak Michael eh, merupakan mahasiswa Universitas Pancasila dan sama seperti Kak Kautsar. Kak Michael juga salah satu peserta MSIB batch 4 Sikil yang berperan sebagai mahasiswa publikasi literasi. Kak Michael akan menyampaikan materi literasi digital berbasis video. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Michael. Kepada Kak Michael, dipersilakan. Iya, baik. Kanada, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Ibu Dian, selaku PLT Direktur Simio Type in Language. Selamat pagi, Pak Misbah. Selaku Deputi Administrasi Simeo Kitab in Language, selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Uh, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam pengembangan literasi digital berbasis video. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, okay. mungkin saya boleh uh, mendengarkan pengalaman dari bapak ibu guru atau teman-teman mahasiswa dalam penggunaan video untuk pengembangan literasi digital, khususnya satu dua uh, saat dua tahun kemarin. Semua kegiatan dilakukan secara online. Pengalaman di sini uh, bisa dijelaskan secara singkat, mungkin seperti uh, pembuatan video ini sulit atau melalui video itu efektif. Mungkin ada yang mau berbagi. Jika ada yang ingin berbagi, silakan raise hand. Apakah ada dari bapak ibu guru? Mungkin ada yang ingin berbagi dalam pembuatan video. Oke, okay. mungkin uh, sepertinya belum ada ya. Mungkin kalau ingin berbagi pengalaman, silakan untuk uh, mengetik dan dituliskan di. Kolom checkbox oke, okay, jadi uh, di sini saya akan memulainya dari pembahasan latar belakang. Next, oke, okay, jadi latar belakang ini uh, merupakan dari perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat erat hubungannya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, perkembangannya apa? Perkembangan tersebut meliputi seperti televisi, komputer, internet, smartphone. Yang Bapak Ibu tahu, televisi mungkin uh, yang dari TV analog menjadi TV digital, lalu komputer mulai banyak sekali fitur-fiturnya, ber, ber, bermacam kebutuhannya sudah ada. Lalu ada internet yang 4G sekarang menjadi 5G, lalu smartphone yang kini mulai fitur-fitur uh, yang kayak scan itu sudah mulai ada. Menurut data statistik internet dunia, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 212,35 juta pada bulan Juni 2022. Artinya apa? Artinya banyak orang yang menggunakan internet di zaman sekarang. Lalu video itu apa? Ya, video adalah media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Nah, yang saya maksudkan di media elektronik di sini adalah kamera. Kenapa kamera? Karena kamera memiliki teknologi penangkap suara dan penangkap gambar melalui lensa. Biasanya pesan yang disajikan bisa berupa fakta kejadian, peristiwa penting atau berita, bahkan bahkan fiktif seperti cerita dan bisa bersifat informatif, edukatif maupun Instruksional. Oke, okay, setelah mengetahui arti video, uh, saya ingin menjelaskan fungsi dari video. Fungsi video itu ada empat ya. Di sini ada atensi, afektif, kognitif, kompensatoris. Nah, yang pertama itu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Nah, ini biasa disebut dengan fungsi atensi, di mana video dibuat menarik agar bisa menarik perhatian. Lalu yang kedua, media video dapat menggugah emosi dan sikap audiens, atau disebut fungsi afektif. Di sini uh, seperti kita melihat suatu berita, beritanya tentang bencana alam di suatu tempat, uh, pasti kita akan terlibat dalam emosi yang dimana kita sedih dan sikap kita mungkin uh, adalah simpati, empati. Yang ketiga, dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang biasa juga disebut sebagai fungsi kognitif, dan terakhir, fungsi kompensatoris, mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Jadi, video itu dibuat agar uh, mempercepat tujuan pembelajaran, dan juga untuk mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Jadi, fungsi video tadi ada empat, ya, ada atensi, uh, fungsi afektif fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penggunaan video dalam pengembangan literasi digital. Kelebihan penggunaan video dalam pengembangan literasi digital yaitu efisiensi waktu, kedua memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih lihat lebih realistik, ketiga dapat dilihat kapan saja, keempat dapat mengembangkan pikiran dan pendapat audiens. Serta mengembangkan imajinasi, jadi keembat, keempat kelebihan itu merupakan hasil dari fungsi video yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, bicara kelebihan, pasti ada tantangan. Mungkin ada yang mau berbagi lagi mengenai tantangan dalam uh, penggunaan video dalam pengembangan literasi. Ada Bapak Ibu. Apakah ada? Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang pernah dapat tugas uh, membuat video? Oke, tampaknya juga belum ada ya. Atau mungkin Bapak Ibu lagi ada kegiatan ya? Mungkin bisa saya lanjut aja. Uh, mungkin. Kalau ada, nanti bisa seperti yang tadi, bisa tulis di chat box saja. Lalu, berikutnya ada aspek dalam pembuatan video. Nah, di sini aspek dalam pembuatan video itu ada tiga, yaitu aspek kebahasaan. Itu pertama, ah, maaf, yang pertama itu ada eh, aspek kebahasaan, yaitu gunakan bahasa yang nyaman dan sesuaikan dengan eh, bentuk acaranya formal atau informal dan target audience anda itu siapa gitu kan jadi bisa uh, disesuaikan saja jika targetnya adalah audiensnya merupakan tamu-tamu penting itu bisa uh, bisa digunakan ya maksudnya apa ya tamunya bisa disesuaikan aja lalu berikutnya uh, aspek tampilan dan kualitas video atur posisi pengambilan video atau biasa disebut dengan angle nah ini penting juga bapak ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa di sini kalau mau ambil video silakan tentukan posisi angle-nya misalkan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu misalkan posisi orangnya di tengah memang tapi kameranya itu dari kanan dan orangnya harus ke kanan ikut ke kanan gitu itu yang disebut dengan pengambilan video atau angle-nya lalu perhatikan komposisi dalam pengambilan video harus seimbang. Jadi misalkan saya di tengah nih seperti sekarang. Nah itu di sebelah kanan saya ini itu ada tulisannya. Nah itu biar uh, seimbang nggak terlalu kosong gitu kan kanan kirinya. Lalu berikutnya uh, gunakan perangkat yang memiliki resolusi yang tinggi agar kualitas video bagus. Nah di sini uh, saya memang menyarankan ini agar kualitas videonya itu kan ada macam-macam ya ada yang 360 pixel, 480. Nah ketika perangkat yang digunakan itu hanya sebatas 480 mungkin agak kurang nyaman ya untuk zaman sekarang dilihat gitu karena sekarang sudah 1080 ke atas mungkin ada yang 4K gitu lalu uh, aspek suara terakhir ini ya aspek suara itu artikulasi jelas lalu tidak ada nada yang falsil gitu. dan terakhir uh, apa ya kosakatanya lalu menggunakan katanya juga tidak berlibet gitu uh, bahasa sekarang mah Lalu itu adalah aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan video. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan video, lalu fungsi video apa saja, kelebihan dan mungkin tantangan ya tadi tantangan bagi saya mungkin itu adalah suatu tantangan di mana dalam pembuatan video mungkin di pengeditan ya setuju di saya dengan Bapak Ibu yang tadi berkomentar mengenai uh, editnya karena uh, ketika kita ingin mengedit suatu video itu. Uh, agak susah ya, karena harus juga ditentukan angle-nya tadi kayak gimana, mau kayak gimana, gitu, untuk menghasilkan suatu video yang baik. Lalu, uh, penggunaan video dalam pengembangan literasi, dan yang tadi baru saya sampaikan, aspek, saya akan menjelaskan mengenai uh, aplikasi yang digunakan untuk membuat video. Oke, okay. ini uh, aspek yang berikutnya ada uh, ini aplikasi pembuatan video. Itu saya ada tiga. Biasanya saya menggunakan Canva, Adobe Premiere Pro dan Filmora. Mungkin bapak ibu jika mempunyai aplikasi yang lain silakan uh, chat di ini ya di kolom komentar. VN ini ada VN dari Mbak Dela Ardana. Yang lain mungkin bapak ibu CapCut, CapCut, terus Animizy, KineMaster CanMaster. Capcut kan master, terus kan master, Powtoon. oke okay. mungkin ada banyak ya inshot. Nah ini banyak aplikasi sebenarnya pembuatannya dan uh, di sini saya paling sering uh, editor HP Xiaomi. Nah ini biasanya juga ada bawaan. Lalu ada Canva, Pro, ada Premiere Pro, Filmora. Uh, saya akan menunjukkan uh, video, eh menunjukkan tutorial gimana sih caranya uh, menggunakan Canva untuk edit video. Ini yang pertama kita keluar dulu dari ininya slide. Iya. Boleh dibuka canva uh, kita benar ya. Oke. Oke. Iya, apa sudah terlihat? Ya, jadi di sini aplikasi Canva, Bapak Ibu bisa langsung masuk saja di menu. Biasa itu ada menunya itu videos. Silakan diklik video Saya akan klik. Nah, di sini ada tampilannya macam-macam. Ini ada video, mobile video, Facebook video. Nah, ini biasanya apa yang membedakan itu biasanya resolusinya, gitu kan? Kalau buat uh, kalau kita mau bikin satu konten di YouTube, silakan menggunakan resolusinya itu 1920 pixel dalam ukuran pixel kali 1080 pixel dan untuk uh, HP atau mobile video itu biasanya silakan gunakan untuk uh, resolusi 1080 pixel dikali 1920 pixel. Nah itu kebalikannya aja sih kalau buat uh, pembuatan video. Mungkin balik lagi ke slide. Iya, Oke, okay, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu dimana cara pembuatan video, mungkin uh, kita bisa uh, mempublish gitu kan video yang kita buat. Nah, platformnya apa aja? Ini platformnya ada Instagram dan YouTube. Kenapa Instagram dan YouTube? Karena Instagram ini, uh, Instagram dan YouTube ini merupakan platform media yang digunakan, biasa digunakan untuk mengupload video ya. Instagram, itu pertama koneksi dengan sosial media lain. Mungkin untuk Instagram itu kan ada fitur yang bisa uh, nyambung dengan sosmed lainnya, kayak Facebook. Lalu media utamanya berupa foto. Namun sekarang itu bisa menjadi video, yaitu fitur Reels yang bisa meng, apa ya, mengupload video hingga 3 menit, gitu. You know. Terus banyak penggunanya, dan pengguna di sini tuh yang saya maksud adalah generasi sekarang tuh banyak menggunakan Instagram. Lalu untuk YouTube menjadi sumber informasi lengkap dan up to date itu benar uh, bagi saya informasinya banyak menjadi sumber penghasilan. Nah, Bapak Ibu jika ingin meng, apa ya mengeksplor tadi kreativitasnya tanpa batas itu bisa aja diupload di video di YouTube agar nggak uh, cuma anak murid aja yang menjadi ta target audiensnya bisa uh, lalu media belajar skill juga ini biasanya biasa juga untuk belajar di YouTube gitu kan. Lalu next terakhir itu ah, kedua platform ini kan sebenarnya memiliki ini ya memiliki kelebihan dan keluar Nah selain itu ada saingan dari TikTok juga sekarang mungkin uh, pengguna TikTok juga udah mulai ada beberapa konten edukatif ya seperti menjaga kesehatan seperti apa bahkan ada guru-guru uh, yang sudah mulai mencoba untuk uh, mengupload konten pembelajaran di sekolah itu. Oke, terakhir ini pertanyaan buat refleksi aja sih. Sudah mencoba membuat konten video dan mengunggahnya? Uh, jika sudah, silakan klik, uh, silakan ketik di chat box. Dan jika belum, uh, mungkin untuk segera mencoba ya. Karena mungkin beberapa tahun ke depan, kita akan mulai ke arah digital, dan ini penting juga, uh, pembuatan video. Dan jika kita mau mengunggahnya, tolong diperhatikan lagi kita mau mengunggahnya di mana, Uh, gunakan etika bermedianya, etika medianya digunakan, terus sudah banyak kok uh, jurnal-jurnalnya itu bisa dipelajari agar nanti konten yang kita buat itu bisa menjadi manfaat. Oke, okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya balikkan ke Kanada. Baik, terima kasih Kak Michael atas paparan materi yang telah disampaikan. Ada uh, poin yang menurut saya penting dari paparan materi yang tadi disampaikan oleh kak Michael, yaitu video dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan keterampilan dan konsep, serta dapat mempelajari berbagai topik dengan mudah. Baik, uh, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang masih kurang mengerti dan ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyalakan mikrofon maupun menuliskannya pada fitur ruang obrolan atau chat. baik sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat untuk pemateri Michael eh, Kak Michael maupun Kak Alzar mungkin ada tips dan trik agar podcast Spotify dan video yang kita upload di YouTube bisa dapat eh, pendengar dan penonton yang cukup banyak bagaimana mungkin dari eh, Kakak pemateri apakah ada yang bisa disampaikan oke eh, mungkin Uh, tadi untuk pertanyaan dari uh, kak siapa tadi ya? Di sini kak Maimuna ya. Uh, mungkin kenapa uh, buat saya dari video biar banyak penontonnya ya. Uh, pasti kalau ketika kita membuat satu video pasti ada saingannya gitu kan? Atau ada yang role modelnya lah gitu. Ini kita mau bikin video seperti apa? Kalau boleh tahu Kam Maimuna mau bikin video apa? Mungkin kalau Maimuna boleh kita sharing-sharing di sini. Ada Kam Maimuna? Dia mau bikin video apa nih? Atau mungkin sudah mengupload video? Video apa? Video pembelajaran? Oke, uh, video pembelajaran. Uh, kalau dari saya biar caranya uh, rame. Pertama lebih banyak animasi mungkin. Karena sekarang uh, mungkin untuk belajar itu ya video pembelajaran menggunakan animasi-animasi kayak misalkan uh, ibu bapak nggak boleh uh, nggak harus masuk di kamera tapi bisa melalui animasi kayak tayangan langsung apa ya Parang berjalan aja gitu sambil gimana pembelajarannya begitu itu sih kalau mau dari saya juga lihat role modelnya siapa apa kekurangan apa kekurangan dari konten itu silakan bapak ibu gunakan gitu dari konten dari kekurangannya jadi kan itu ada di video bapak ibu sekalian gitu kalau dari saya mungkin dari kakak ustadz mungkin ada pandangan lain untuk Spotify audio ya yeah, thank you Kak Mike. um, jadi untuk Spotify sama audio itu kita kan kita juga cuma punya uh, podcast di apa di Spotify doang ya atau di satu platform doang jadi kan ada banyak Uh, platform lain seperti uh, ada Instagram, ada ada Facebook mungkin atau ada aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sebagai media iklan gitu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa buat sebuah postingan di Instagram untuk menggait para pendengar untuk uh, mengklik video atau langsung ke Spotify atau ke YouTube untuk mendengarkan materi yang kita buat itu. Jadi buat sebenarnya mungkin. Advertisementnya, apa iklannya di Instagram atau um, platform seperti itu. Nah itu bisa menjadi uh, cara tarik gitu daya tarik untuk menarik uh, para pendengar. Kemudian juga kita harus mengikuti yang namanya algoritma dari konten yang sedang hits atau booming sekarang tuh. Dan tentunya harus ada value-nya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Um, Uh, saya kemarin ada pergi ke salah satu pam bukan pameran apa ya um, sebuah bukan karya Dia seperti workshop gitu Kalau nggak salah di ya loka loka karya di uh, GBK. Jadi salah satu narasumbernya mengatakan gini, mungkin di awal yang melihat atau viewers atau pendengar kita itu ada bisa di kita itu dengan jari. Tapi selama kita fokus mengerjakan uh, membagikan. Pengalaman kita yang bervalue dan ada nilainya Bagi orang-orang banyak Percayalah terus-menerus kita buat uh, Mungkin hari ini baru kita buat satu episode Minggu depan sampai lima episode Atau sampai seribu episode Selama yang namanya konsistensi Itu bisa kita jaga Insya Allah Dengan izin Tuhan kita bisa Mendapatkan viewers yang kita inginkan Dengan izin Tuhan Juga kita bisa Menjadi salah satu orang yang bisa memotivasi orang banyak intinya value dan ikut algoritma sama terus teruslah um, mempublikasikan karya kita ke banyak platform itu nggak cuma dari satu media. Iya kan ada mungkin boleh saya izin menyampaikan pendapat lagi. Boleh kak Michael. Iya jadi uh, ketika kita benar apa yang dikatakan oleh kakak besar konsisten itu perlu lalu kita juga harus sharing apa yang kita punya gitu kan, ketika kita pakai video buat video gitu kan, uh, boleh bapak ibu ke, kirimkan linknya atau teman teman mahasiswa kirimkan linknya ke media sosial itu misalkan tolong like karena uh, nggak mungkin kita bikin video satu langsung viral gitu, itu agak susah itu yang tadi disinggung sama kak Kausar itu algoritmanya, jadi maksudnya algoritma itu apa? Jadi algoritma itu bisa dilihat dari Bapak, ibu, atau teman-teman mahasiswa, uh, seberapa sering melihat kontennya? Ataukah konten edukasi informatif, uh, atau yang tadi struktural gitu, yang kayak cuman tutorial gitu? Kalau misalkan, bapak ibu sering menggunakan uh, apa ya? Sering melihat konten yang informatif, maka algoritmanya itu yang informatif semua tentang uh, berita apapun itu yang disebut algoritma. Gitu, kalau misalkan bapak ibu sering konsisten bikin suatu video pembelajaran konsistenlah satu satu video sering di-share, satu video di-share, di-like sama teman-teman yang kita punya gitu kan biar kalau algoritmanya juga bisa berubah gitu yang tadi ya uh, informatif jadi bisa jadi media pembelajaran begitu. Sudah coba berapa kali cuman memang dibuat playlist pendidikan tutorial dan kegiatan alam gitu. Nah, ini juga mungkin agak susah juga ya kalau langsung dibuat playlist gitu kan. Berarti khusus satu, iya mungkin satu-satu ketika sudah mulai banyak yang lihat, uh, baru masukin ke playlist benar agar masuk algoritmanya uh, Iya, yeah, dan gunakan juga hashtag Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hashtag ini penting juga karena orang juga ada yang cari gara-gara hashtag, dia muncul gitu kan, misalkan kita buka video di Instagram Reels, video lucu, hashtag video lucu, nanti kalau kita klik nggak sengaja klik hashtagnya, itu bakal masuk video lucu semua. Yang penting ada hashtagnya juga, itu sangat penting. Memang terlihatnya uh, agak spell ya, tapi hasilnya lumayan ya. gitu sih kalau dari saya, itu gunakan hashtag, sharing ke teman-teman semuanya, minta like, terus. Uh, Cari lagi orang-orangnya, engagement-nya juga, bikin video menarik. Lainnya mungkin dengan cara pembawaan yang lebih santai atau yang lebih fun, itu boleh. Gitu sih. penting konsisten aja. Share satu video. Oke. Okay. Itu jawaban dari saya. Cukup. Oke, okay, Kak Mike. Um, saya mau menambahkan lagi nih. Um, jadi... Uh, algoritma yang dimaksud juga itu dengan mengikuti tren yang ada itu maksudnya yang kayak Kak Mike uh, katakan tadi itu adalah algoritma dari uh, FYP atau berita atau informasi yang diberikan kepada kita itu tergantung dari seberapa sering kita melihatnya di internet seberapa sering kita akses misalnya seperti di Instagram saya suka yang namanya teknologi jadi semua yang diberikan kepada saya itu nggak um, jujur di teknologi misalkan uh, ada gadget terbaru nih gitu jadi gimana cara agar masuk algoritma yang kata Kak Mike tadi dengan memakai hashtag itu benar, kemudian kita juga harus pandai-pandai untuk memanfaatkan momentum, keywordnya. Seperti um, yang terakhir ada Pancasila. Nah Bapak, Ibu, sekalian dan teman-teman bisa buat suatu video pembelajaran tentang um, apa sih itu Pancasila, gimana sih cara kita menanamkan nilai Pancasila yang benar di era zaman modern sekarang ini. Nah, itu juga bisa kita lihat di Google Trend. Di Google Trend di bentar saya klik saya Google Trend. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di di internet Google Trend. Nah, itu akhir-akhir ini apa sih yang lagi yang yang lagi booming gitu. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Kita bisa bahas dari dari perspektif dunia pendidikan. Kita bisa memasukkan um, ide-ide atau ilmu-ilmu yang bisa membangkitkan, bisa membangun gitu, bisa membangun um, uh, self mereka gitu, bisa membangun improvement mereka bisa bisa menambahkan improvement. Nah itu keren banget kalau bisa jadi gitu. Jangan sampai um, ada yang bilang ini, kenapa bisa keburukan Mergelela? Karena kebaikan diam. Jadi jangan sampai tren yang ada di yang ada sekarang itu dibanyakin sama hal-hal yang konteksnya negatif gitu. Jangan sampai gitu tapi kita harus bisa menyeimbangkan bahkan harus menang daripada energi yang negatif tadi itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengulik, mengolah informasi yang ada, kita sandingkan dengan hal-hal yang benar kita rangkum jadi satu hal yang yang bagus dari segi rekamannya dari segi pengambilan videonya mungkin nah itu kita harus melihat semua um, kesat apa semua hal itu menjadi satu kesatuan yang bagus gitu thank you amin ya Allah amin semoga yang uh, hadir di sini juga bisa sukses amin iya mungkin kan ada belum ya oh, ini Kanada sekali lagi ya Kanada ya ini tadi uh, dari mungkin dari ya kak atau bapak ibu mungkin saya belum tahu juga uh, tadi saya sudah lihat YouTube-nya uh, YouTube-nya menarik itu kan tampilannya uh, dan uh, untuk apa ya untuk mungkin kekurangannya apa mungkin kalau dari saya pertama Uh, jangan terlalu banyak teks itu sama aja kayak kita nonton video uh, harus berhenti buat lihat lagi itu mungkin bisa disederhanakan melalui animasi saja gitu animasi yang saya maksud mungkin uh, kayak ini saya tadi buka melalui produk apa periodisasi masa pra pra, pra, pra secara arkeologis nah mungkin di zaman batu itu animasinya ada batu batunya naik ke atas gitu mungkin ribet sih nah itu uh, yang perlu uh, butuh ekstra di pengeditannya mungkin jadi kekurangannya sih sebenarnya di itu aja sih narasi uh, tulisannya itu terlalu banyak jadi kayak saya harus nonton video terus saya pause saya lihat dulu artinya mungkin bisa dibuat simple animasi itu dan kata kuncinya aja mungkin yang ditampilkan itu sih kalau dari saya mungkin dari teman-teman juga boleh subscribe juga buat channelnya itu My Moon itu lumayan juga ya. Pak oh Michael, ya? Apa nggak sebaiknya kita tanyain aja ke para hadirin sekalian nih? Mungkin ada yang udah berhasil YouTube-nya atau podcastnya. Iya, ya, mungkin di Gimana? Boleh coba mungkin? Iya. Apa ada waktu nih panitia? Iya panitia mungkin moderator. Karena kan video dan Spotify ini apa melalui audio kan udah mulai berkembang ya. Gimana kan ada masih ada 3. 8 menit lagi kebetulan hmm. Kak Michael. Nah, boleh nih sharing-sharing aja di sini ya, tadi malu-malu gitu. Malu -malu, ya, pengalamannya boleh ngobrol saya sama saya dengan Kausar -Kau dulu boleh. Ada Bapak Ibu? Tambahkan tapi memang jujur uh, untuk video itu editnya sih yang susah saya mengakui karena saya juga megang editing video kan di skill juga itu lumayan ribet susah mungkin bagina uh, punya apa punya pandangan gitu tentang hal itu Oke yeah. hey, kalau menurut saya sendiri salah satu tips untuk meningkatkan audiens penonton atau pendengar di konten kita yang pertama dari kualitas konten itu sendiri ya jadi mungkin videonya uh, jangan terlalu buram gitu tingkatkan lagi resolusinya suaranya diperjelas terus juga dari segi CEO uh, uh, bisa digunakan kata kunci terus judulnya juga harus baik pemakaian tagar yang sesuai dengan konten kita dan selain itu uh, bener sih kayak yang tadi konsisten gitu karena apa konsisten menurut saya akan membangkitkan atau membuat rasa percaya gitu terhadap penonton kita. Oh ini uh, orang ini memang dia punya konsen di suatu topik. Misal dia guru matematika, dia sering upload ini, jadi lebih dipercaya gitu orang-orang. Kalau uh, punya masalah atau punya soal tentang matematika, larinya akan ke orang tersebut atau guru tersebut. Seperti itu kan? mungkin kalau dari kak Gina sendiri kan tadi kak Gina membawakan materi tentang literasi digital ya secara umum kalau dari kak Gina sendiri ada nggak materi-materi atau persiapan khusus yang dilakukan pada saat penyusunan materi untuk literasi digital ini gitu nah kalau uh, proses penyusunan materinya sendiri yang pertama pastinya harus ada pencarian sumber menelusuri sumber-sumber yang memang yang pertama harus uh, berasal dari sumber-sumber kredibel -sumber terus juga saya mencoba mencari beberapa studi kasus atau apa sih yang biasanya uh, atau masih banyak gitu orang-orang Indonesia mengalami kasus literasi digital. Nah selain itu juga uh, dalam proses pembuatan kontennya saya mengambil foto yang memang ini relate dengan konten atau materi yang akan saya bawakan seperti itu kan ada. Oke baik jadi dari persiapan Kagina sendiri yang pertama pastinya nyiapin sumber ya sumber materinya dari mana lalu memilah materi-materi yang masih relate dengan tema yang akan diangkat oleh Kagina ya berarti ya. Baik ya, apa ada yang mau ditambahin lagi dari Kagina? Kalau dari saya sendiri sudah cukup seperti itu. Baik, sudah cukup ya. Uh, dari kolom komentar sendiri, de dari dari Mbak Kisti ada berbagi video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Mbak Kisti. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa langsung uh, klik atau melihat link yang telah dibagikan sebagai contoh atau inspirasi. baik selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan sekalian -rekan jika ingin bertanya silakan mengaktifkan mikrofon ataupun baik. baik ada pertanyaan dari ibu atau kak afkah dari Universitas Indra Prasta PGRI ingin bertanya kepada Kak Gina. Pada pemaparan materi telah disebutkan tentang tantangan literasi digital. Sebagai pendidik, apakah cara apa ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi maraknya penyalahgunaan teknologi di kalangan siswa? Dan cara apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan bahwa literasi digital juga penting di kalangan sesama mahasiswa saat ini? Karena berangkat dari hal terdekat saya, banyak mahasiswa yang banyak mahasiswa yang belum aware tentang literasi digital. Terima kasih. Mungkin Kak Gina bisa langsung dijawab. Oke. Okay. Nah dari siswa sendiri memang uh, bagi apa sih cara yang bisa dilakukan untuk mencegah mengantisipasi maraknya penyalahgunaan teknologi. Jadi yang pertama e, mereka harus tahu dulu gitu teknologi itu apa sebenarnya apakah memang sebagian besar membawa dampak negatif atau memang ada positifnya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang dampak negatif apa sih yang akan mereka lakukan, yang akan mereka dapatkan jika mengakses mungkin saja aplikasi ataupun website-website tertentu. Nah, di sini juga saya pikir perlu itu dalam artian, seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis terus juga yang tanggung jawab, apakah itu akan merugikan dirinya sendiri, entah nanti data diri ataupun dampak, dapat memberikan dampak mental, terus dampak ke pikiran mereka, seperti... Seperti itu, sih, Kak. Uh, sejauh ini, jadi yang pertama adalah mereka harus mengetahui dulu apa yang mereka akses. Terus, yang kedua, mereka harus berpikir kritis, apakah memang sumber yang mereka akses tersebut memiliki dampak negatif atau positif, apakah sumber tersebut memang sudah benar adanya. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab, tahu untuk tanggung jawab dengan dirinya sendiri, apakah nanti mungkin pemakaian itu akan merugikan mereka atau bahkan juga orang-orang di sekitarnya seperti itu. Baik, seperti itu ya Kak Gina. Mungkin dari Kak Afka sendiri, apakah jawaban dari Kak Gina sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? baik berarti sudah cukup ya kakak kak, atau mungkin dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan jawaban kak gina um, kak saya minta izin untuk menambahin dikit tentang um, apa cara kita mengantisipasi maraknya penyalahgunaan teknologi di kalangan siswa boleh Silahkan kak uh. alzar oke jadi uh, berkaca dari pengalaman kakak suku saya ya beliau udah punya anak dua sekarang uh, suami beliau adalah seorang guru guru olahraga di rumah beliau alhamdulillah banyak buku-buku yang di uh, yang diusahakan ada oleh beliau untuk anak-anak anaknya namun sebagai orang tua suami suami itu ma masih kurang aware gitu tentang bagaimana penyalahgunaan teknologi itu bisa berdampak buruk bagi anaknya. Jadi yang berusaha di rumah itu cuman kakak sepupu saya doang gitu. Jadi susah gitu karena nggak ada nggak apa nggak ada dukungan saling mendukung antar antar suami dan istri dalam bagaimana sih cara kita menyuluh apa pendidikan dini untuk anak-anak kita agar enggak selalu kalau untuk untuk dia diam itu adalah dengan memberikan gadget. Jadi kenapa anak-anak ini bisa menyalahgunakan teknologi? Karena kadang-kadang mereka parentless. Jadi untuk me, mencurahkan uh, keresahan mereka ke apa ke kesendirian mereka itu dengan menggunakan teknologi. Jadi dengan dengan umur mereka yang masih muda dan nggak ada namanya penyuluhan bagaimana cara menggunakan yang benar itulah yang menjadi um, awal mula dari penyalahgunaan teknologi. Jadi saya mengajak kembali teman-teman semua, kalau nanti sebelum menikah atau saat menjadi orang tua, belajarlah lebih giat lagi bagaimana cara menjadi parent, bagaimana ilmu parenting itu karena itu sangat berguna dan ada beberapa youtuber atau um, selebgram atau orang-orang yang berpengaruh, mereka lebih mengedepankan pendidikan tanpa gadget untuk anak-anak mereka. Mereka lebih lebih sering eksplorasi, lebih sering menggambar. Gitu. Thank you. Baik, terima kasih Kak Kautsar atas paparannya untuk jawaban dari pertanyaannya yang tadi. Sesi selanjutnya, sebelum sesi diskusi ditutup, maka Baik, karena sesi diskusi telah selesai, sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Ridwan selaku mentor MSIB batch 4 Sikil. Kepada Bapak Mas Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nada okay, Febian Koto. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar literasi digital dan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran. Kami sampaikan terima kasih telah bergabung sampai dengan akhir acara hingga sesi untuk secara simbolis kita akan memberikan sertifikat kepada narasumber dan peserta kegiatan. Baik, boleh di share screen untuk sertifikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, uh, sertifikat akan kami berikan kepada narasumber kepada Mas Muhammad Kautsar sebagai narasumber. Terima kasih sudah menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Hari Kebangkitan Nasional Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Digital untuk Pembelajaran. Semoga sertifikatnya bermanfaat ya. Baik. Amin terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Uh, untuk berikutnya. Ada peserta boleh dengan Ibu Rizki Samsiatun. Ya. ya. Apakah hadir sampai akhir? Ya baik. Uh, sertifikat kami serahkan kepada Ibu Rizki Samsiatun telah mengikuti webinar ini ada masih ada di zoom telah mengikuti webinar hari Kebangkitan Nasional Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Digital untuk Pembelajaran ya. semoga sertifikatnya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian eh, sertifikat akan dibagikan melalui email nanti kita akan juga membagikan tautan melalui WhatsApp grup peserta perlu diingat bahwa Sertifikat ini dibagikan hanya kepada peserta yang mengikuti kegiatan hingga akhir. Baik itu saja, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nada Febian Koto atau Mas Kausar. Terima kasih. Wow. Baik, diskusi webinar hari ini cukup interaktif ya, Bapak Ibu serta rekan semuanya. Banyak ilmu, tips dan trik juga yang bisa kita sama-sama kita pelajari, mulai dari pentingnya literasi digital yang disampaikan yang disampaikan, kemudian ada bahasan materi tentang penerapan literasi digital berbasis audio maupun berbasis video dan juga semoga sesi sharing tadi bisa menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan kita untuk uh, mengeksplorasi lagi dunia digital. Baik, sebelum uh, sesi selanjutnya akan dipandu oleh Imran. Sekian dari saya, sebagai moderator. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya serahkan acara kepada Imran kembali. Silahkan, Kak Imran. Oke, okay, terima kasih banyak, Kanada. Oh, gimana nih teman-teman dan bapak ibu guru semua Alhamdulillah ya Tiga pematerian sudah berjalan dan benar-benar seru banget Tadi juga ada diskusi dan lain-lain Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih Kita langsung aja lanjut ke acara selanjutnya Nah mungkin uh, bapak ibu atau teman-teman mahasiswa lain Yang udah follow Instagram Sikil tahu nih Kalau misalnya kemarin itu Sikil beberapa hari lalu setelah itu upload atau mengadakan lomba fotografi. Nah, kemarin itu Sikil mengadakan lomba dalam rangka memperingati Hari Pancasila. Sikil itu mengadakan lomba fotografi dan penulisan caption dengan tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Nah, lomba ini tuh dapat diikuti secara umum ataupun bisa diikuti oleh seluruh orang yang mempunyai akun Instagram. Nah, perlombaan ini sudah dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni. Nah, sekarang kita akan nih siapa sih kira-kira pemenang lomba fotografi dan pembuatan caption spesial Hari Pancasila. Sikil? Nah, oke, okay. berdasarkan hasil penilaian oleh pihak Sikil sesuai dengan kriteria yang telah, yang telah ditetapkan, mulai dari kesesuaian tema, hashtag, dan caption yang menarik. Nah, pemenangnya ada dua pemenang nih. Oke, okay, kalau gitu langsung aja pemenang pertama. Selamat kepada akun Instagram. Aiza 7, wah keren ya teman-teman. Boleh dong kasih tepuk tangannya atau reaction tepuk tangannya. Aiza ini ngupload foto uh, bareng sama anak-anak muridnya, keren banget. udah gitu pakai editannya juga cantik banget. Captionnya juga pastinya nggak kalah menarik gitu. Oke, okay. hmm. selamat kepada Kak Aiza yang telah mengikuti lomba. Oke, okay. selanjutnya bisa next slide. Pemenang yang kedua adalah di akun Instagram Fadia Oke, okay, di sini mereka lagi bikin boneka lucu banget, captionnya juga menarik banget. Oke, okay. selamat kepada pemenang ya, semoga menambah semangat berkarya dan berprestasi ke depannya. Dan untuk yang belum menang tenang aja, karena uh, terus ikutin sikil, insya Allah ke depannya akan banyak banget lomba-lomba menarik lagi. Nah untuk pemenang lomba edisi Pancasila ini bisa langsung uh, menghubungi nomor WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom komentar. Oke, okay, Alhamdulillah selama sekali lagi aku ucapkan untuk pemenang lomba, baik lomba Harkitmas kemarin sama, eh Harkitmas lagi, Harkitmas tadi, lomba games dan juga lomba uh, memperingati hari Pancasila ini. Oke, okay, sekali lagi aku mau ngingetin nih untuk teman-teman uh, tadi, tiga orang, ibu-ibu uh, dan juga Mbak Ketin boleh langsung. Uh, aku ingatin untuk menghubungi nomor WhatsApp yang sudah diberikan di kolom komentar untuk konfirmasi nih untuk kemenangannya untuk mengklaim hadiahnya kayak gitu. Oke, okay. baik untuk sesi terakhir kita akan memasuki sesi foto bersama sekali lagi nih dengan uh, tiga gaya. Oke okay, ya, gaya pertama. Uh, Oke okay, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dipersilahkan untuk nyalakan kameranya dan juga pastinya mempersiapkan senyum terbaiknya. Oke, okay, pertama kita sambil siap-siap rapi-rapihin dulu uh, bajunya, senyumnya, boleh sambil dinyalain kameranya. sesi pertama kita akan foto bebas, jadi uh, boleh senyum atau bergaya seperti apapun, terserah. Yang sopan pastinya tetap ya, karena kita terpelajar di sini. Oke, okay, langsung aja. Uh, kita Aku hitung ya sampai tiga. Uh, slide pertama, satu, dua, tiga. Oke okay, slide kedua satu dua tiga slide ketiga masih ada sedikit satu dua tiga oke okay, lanjut ke gaya selanjutnya yaitu adalah e, simbol salam literasi yaitu membentuk huruf L seperti ini oke okay, semuanya belum mengikuti salam literasi supaya kita semua bisa bangkit literasi bangkit Oke, okay, saya hitung. Satu, dua, tiga. Next slide. Satu, dua, tiga. Satu slide lagi. Satu, dua, tiga. Oke, okay, sekarang kita masuk ke foto terakhir, yaitu simbol salam sikil nah teman-teman dan bapak ibu yang belum sempat menyalakan kamera boleh nih langsung nyalain kamera karena masih ada kesempatan terakhir masuk ke dokumentasi acara spesial hari ini oke okay, ya untuk salam saja adalah salam sikil seperti ini seperti salam literasi tapi ditambah jadi tengahnya oke okay, siap ya slide pertama 1 2 3. slide kedua 1 2 3. oke okay, slide selanjutnya 1 2 tiga, oke okay. alhamdulillah terima kasih banyak kasih foto berakhir ada tiga elemen panjang ternyata tapi nggak apa-apa semoga bisa terdokumentasikan dengan baik oke okay. tidak ada disangka nih teman-teman kalau misalnya kita ini sudah sampai di penghujung acara kita tadi udah pembukaan terus juga penyampaian materi main games juga terus juga udah ada diskusi nah sekarang kita sudah berada di penghujung acara sekali lagi saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi narasumber dan seluruh peserta webinar Hari Kebangkitan Nasional MSIB Angkatan 4 Sikil dengan tema Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Digital untuk Pembelajaran. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya Imran Zaki, selaku puara acara webinar pagi ini, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Ada Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Kak. Dadah. Assalamualaikum. Nah, udah kan? wow. It's time to open our eyes to a bright and promising future. We'll rise to the call of the times and create a stronger tomorrow. Let's start to make a difference, teaching everyone to. Science, health, and technology, we will share our expertise by promoting knowledge and policies. We can build a better world. Yeah! Creating opportunities by working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now within our reach.